Oke Lur, posisi sudah di sebelah sebelah mana ya ini? Sebelah baratnya SGM kalau nggak salah. Cuaca mendung. Iwan Nawe ini ngarep kayak Iwan Nawe. Mendung gelap di depan. Selamat pagi. Pagi ini kita ada 6 personil, 5 personil dalam rangka Minggu Wage mengarah ke arah ke timur. Kali ini perjalanannya ke Klaten. Saat ini kita berada tepat di kantor Bupati Klaten. Jadi cuman kepengen mau santai, jalan flat, datar. Jaraknya lumayan, tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat. Untuk hari ini berhubung terhalang ada mendung, jadi banyak teman yang tidak bisa ikut. Oke, ikuti terus kelanjutannya.
Kelor itu di depan sana ada Tugu Adipura, karena memang Kabupaten Klaten pernah meraih Adipura, tapi saya nggak tahu tahun berapa. Tapi ada tugunya yang berarti memang pernah meraih Piala Adipura. Untuk di depan kantor bupati sendiri cocok banget lokasinya buat selfie, buat foto, karena memang didesain Instagramable. Ngomong opo. Jadi ada juga ibu-ibu, ada rekan-rekan, juga ada teman-teman dari para pesepeda yang menyempatkan diri untuk foto di depan kantor bupati Kabupaten Klaten. Ini rekan-rekan yang saat ini ikut dalam acara Minggu Wage. Yang lain banyak kegiatan bercampur dengan, berbenturan dengan acara mereka masing-masing, jadi nggak semuanya bisa ikut. Rencananya kita hari ini tuh launching seragam baru ya, seragam warna oranye. Warnanya apa tuh? Oranye ya? Oranye. Ini seragam baru lur, seragam barunya RBC. Ini Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ini Om Dang dan Mas Dayat. Ada 4-5 dengan saya di sini. Oke lur, setelah ini kita nggak tahu mau kemana, mungkin mau ke Sarangan atau kemana. Karena saat ini dana kita juga menipis, kita nggak bisa meneruskan perjalanan. Jadi kayak merpati ya. Mungkin kita saat ini mau mengajukan proposal ke kantor bupati, siapa tahu ada ibu bupati atau bapak bupati untuk dana penyangga dana perjalanan kita selanjutnya. Lur, ini suasana di alun-alun Klaten di pagi hari, kebetulan mendung, jadi ya banyak yang santai dengan segala aktivitas, dan juga banyak komunitas-komunitas di sini. Ya memang buat santai untuk keluarga juga enak ya, aman, lebar, dan kebetulan suasana pagi ini juga mendung, jadi lebih masalah HP dirusak orang.